enaknya nih fotoin dulu. Wah, enak sekali. Ini kayak nigiri tuh buahnya, tuh ungu-ungu ini loh. Nih guys. Wah, ya ampun, baunya. Ini enggak sih? Ngiler enggak sih? Bau durian, bayangin bau durian. Halo guys, balik lagi di channel Jurenito. Nah, di video kali ini aku pengen bikin seharian kita coba atau seharian kita makan dan minum hanya menu baru. Wow, baru apa aja emang? Aku nggak tahu. Maksudnya tuh menu baru dalam hidup kita gitu. Menu baru bagi kita karena kita belum pernah nyobain sebelumnya. Nah, itu menu baru. Iya. Oke. Okay. Menu baru nggak tahu ya di mana, nanti mungkin aku bakal cek di Google. Ini bakalan apa ya? Suatu yang membanggakan ya, guys. Sama ini juga apa ya? Karena kita belum pernah makan gitu loh. Iya, yang belum pernah kita makan sebelumnya gitu. Mungkin jenisnya kita pernah, cuman yang ini belum gitu loh. Intinya kayak gitulah nanti. Ya, karena kan menu baru tuh mungkin ada varian baru. Nah, itu baru maksudnya. Kayak gitu. Nah, betul. Penasaran dan mudah-mudahan ya kita bisa suka gitu loh dengan makanan itu. Jadi kita langsung aja. Dan pasti yang pertama, karena mungkin ini adalah tempat yang nggak asing lagi, jadi kita bakal make it ya untuk pertama kali, karena McD kan banyak keluarin menu baru. Nanti kita tanya aja, Mbak, menu baru apa Mbak? Gitu. Kita coba deh pesan, oke? Okay? Ikutin terus, jangan lupa buat di share, like, comment, share, subscribe. Share. Kita langsung ke McD aja. Penasaran aku menu barunya tuh apa di McD ya? Yuk. Selain test of Japan yang kemarin kita udah bikin. Selain itu. Medium aja, satu. Terus sama yang fish fillet deh. Yang tapi yang ala carte ya? Iya, bisa juga paket. Kalau paket tuh minum? Iya, minum sama kentang. Minumnya apa sih? Minumnya sakura. Itu baru ya? Iya Pak, itu baru. Itu apa? Pakai apa sih minumannya itu? Itu minumnya itu suka sama kayak buah-buah sakura gitu. Oh iya Pak. Nah, boleh deh yang paket. Paket? Boleh paket yang mana tadi? My spicy? Fish fillet. Fillet ya? Paketnya yang medium atau large? Udah, sekarang tinggal tunggu dulu. Penasaran kan? Jadi kayak bakpao gitu ya? Itu, gak enak. Bukap kayak bakpao gitu kan? Tahu. Ini mau duduknya gambarnya? Ini duduknya sendiri-sendiri ya guys? Gak apa-apa. Bosen duduknya barengan terus. Kan nanti kita ke rumah. Kan nanti kita sampai rumah ke lagi. Iya. Ada sih di atas, tapi sebelahnya orang. Oke, ini udah datang. Kasih. Ini kayak bos. Iya, ini gimana makanya?
of Japan. Ini yang beef bener? Iya, yang beef. Nah, ini yang lah. Apa? Besar nih. Kira tolongin gini. Kira sini bentar. Heeh. Kira tolongin yang gini. Ini nih fotoin dulu. Gini. Backgroundnya sana aja. Oke, jadi sekarang aku mau bagi-bagi. Aku mau potek dulu. Wah, enak sekali. Tuh, ini ada apanya ya? Ini makanya nih dalamnya yang bikin bagus. Iya, juga. Ini. Baunya enak banget. Tomat. Terus yang ungu ini apa ya? Ini kayaknya ini deh. Kayak apa? Ini bukan sih. Apa namanya? Apa itu? Apa yo? Apa? Ayo. Terong. Ayo. Ya udah aku doa dulu. Ini ada kentang. Kentang pakai spicy nori, jadi kayak bumbunya gitu dipakai. Guys, ini aku mau cobain nih. Nih, aku mau cobain ya. Ini ungu dulu. Jadi ini tuh kayak ada manis-manisnya gitu. Apa ini? Kuah ini loh. Ya gak sih? Coba ya. Cobain. Enak banget. Ada telur ceploknya, enak. Duduk enak-enak ya, kenapa? Ini yang sakura. Makanya aku beli ya guys, karena ini kita aku belum pernah. Nih, cobain deh. Coba gini. Rasain deh. Enak sih. Beda main di kamar. Kamu soda enggak usah? Enggak. Agak ini ya, agak pink ya. Agak transparan dikit. Biasalah ya. Kita pindah ya guys. Tadi di bawah kayak naik kereta. Ini jauh banget. Hah? Tuh gini rasanya gini. Kok ketagihan sih sama ini sih? Biasanya enak. Hah? Ya spread katanya, tapi ada sakura gitu apa? Ting-ting gitu. Coba aku mau cobain beef. Lu mau cobain beef gak? Nih, aku udah potek tadi sih. Ada telur ini, telur ceploknya. Terus ada kayak onigiri gitu baunya. Karena ada rumput gitu ya? Ya? Ya udah. Tuh, ini coba dulu, coba. Nih guys. Enak. Iya dong. Apa sih ini? Gak tahu. Serius, menurut aku enak banget. Enak sih. Apa ya? Ungu itu ya? Ungu-ungu. Terang. Pokoknya pasti ada hubungannya sama sakura. Enggak tadi. Udah. Jepang-Jepang gitu. Enak. Cobain deh. Rasanya enak. Tapi kayak ada pedes gitu. Enak. Tahu deh. Masa Jepang pakai terong aja. Ngambil warnanya aja. Ini aku mau cobain yang fishnya. Nah, coba yang itu fish. Nih, lihat ini. Tuh. Ini fish fillet ya? Tuh. Ini kayak onigiri tuh bawahnya. Tuh, ungu-ungu ini loh. Masih penasaran kalau ini mah wortel ya, tapi panjang banget ya. Itu wortel. Panjang banget tapi bisa jadi terong. Ini nyaman ya. Terong. The water. Oke, terong. Ini apa? Ya. Ya, enggak dapat ini yang bekalnya. Mau rasain dulu. Aku enggak dapat aku minta ini. Aku suka soalnya. Enak sih.
esprit ada manis gitu. Feel-nya di mana? Ini. Nyalain mana, Gri? Coba yang ini. Sumpah nggak rapi, nggak ada tisu. Enak sih. Ikannya kerasa banget. Nggak ada tisu. Sekarang ini ada kentang ya guys, tuang di sini aja kali ya? Hah? Iya di sini, di sini aja kertas ya nggak sih, ini bumbu dong. Iya ya, terus dikasih sini ya tuang. Yes, spicy nori guys. Shake, shake. Semua bumbu siap pakai rasa nori pedas. Wow, enak sih. Apa bagian ini sih baunya? Itu tuh kayak Fanta ya. Coba cium deh. Iya, Sprite ini. Tapi manis-manis. Tapi ada sagu lagi. Ih, enak banget nih. Baunya udah. Cium. Spicy. Ini lagi. Cepet sih. Oh juga. Tiga. Semua. Dua aja, dua. Dua, ya udah. Ini nih. Ah, itu udah dibuka. Jatuh. Tanda kasihan. Juga duluan. Aduh, dah. Oh, gitu. Eh. Nah, ini bumbunya ini loh. Tuh kan, bumbunya. Taruh di mana? Di sini, nggak apa-apa emang. Di sini, serius. Tuh, ih. Oh my god. Mantap nih. Dah, sana cobain. Soalnya biar kecampur. Tadi bumbunya asin ya, bumbunya aja. Tambahin kentang jadi enak asin. Enak sih, kayak bumbu mie goreng. Pedes-pedes dikit. Oh, ini kalau pakai saus enak banget nih. Mantap. Cabe ya. Tapi enggak banget. Ini asin enggak pedes. Ini hijau-hijau enggak? Ya udah, yuk kita langsung coba. Menu apa nih? Menu baru lagi. Aku tadi lihat. Apa? Di dekat McD juga. Tapi dia bukan makanan. Ya, apa ya namanya? Apa, ayo. Ya bisa makanan, bisa minuman. Ya udah, yuk. Yuk. Oke okay guys, kita langsung ke aku tagihan ini guys. Enak ya? Rasanya kayak apa? Cobain. Gak usah soda, pasti. Soda tapi kayak manis banget. Susu. Belum. Yuk, kita langsung gas ke menu berikutnya ya. Ada apa sih di sebelah sini? Weh, habis. Iya. Yeah. Bisa habis sih. Habis, habis. Oke guys, sekarang kita udah di luar. Nah,
kita kata Reni ada menu baru di sebelah. Tuh. Deket banget sama McD-nya ya. Menemburan ya? Oh, ada new menu. Tadi aku baca ada new menu, langsung aja ke sana yuk. Yuk. Abis minum, minum lagi. Karena aku belum minum. Nih. Bilang aja menu baru. Iya. Aku mau pesen menenduran yang menu baru dong. Yang menu baru. Iya kan. Yang menu baru mana ya? Ini tuh. Durian iya. Semutis ini ya? Yang durian semutis. Ini yang menu baru ya? Iya. Ini dua aja deh. Durian semutisnya dua? Iya. Panas-panas. Minumnya mendem durian. Enak banget. Kita tuh udah sering lah ya minum ini. Cuman yang menu baru kita belum pernah. Tapi kalau gini aku belum pernah deh. Belum pernah. Mendem durian aku udah pernah. Kalau yang di mendem duriannya aku belum pernah. Cuman kalau yang minuman kayak biasa-biasa. Masa belum pernah pesan sih? Gojek? Belum. Aku pernah beli. Lupa deh ngapain. Ada duriannya gede-gede itu. Lupa, udah lah. Oren pesen kayaknya. Oke, udah datang. Nentoki. Ntar dulu. Durennya. Ih, seger banget. Gile. Durian bikin mendem. Mendem jeruk. Ya, apa yang di sini? Emang durian tuh bikin mabok ya? Maksudnya kelenger ya? Tapi gue emang gak suka durian banyak-banyak. Nih guys. Wah ya ampun, baunya. Ini gak sih? Killer gak sih? Bau durian, bayangin bau durian. Tapi ini duriannya keras banget ya guys, karena di ini coba aku merasain dulu. Itu apa? Gak tau. Tadi gak liat ya disitunya ya? Masih keras. Enak ya? Oh, es krim. Durian ini bawah. Ini nih durian. Bawahnya? Karena di frozen. Tau ngilu. Nih aku tuh penasaran sama ngilu. Ya lah. Coba rasain aja deh. Aku sumpah enak banget sih. Dingin. Gua ikutin gua. Jadi isinya tuh tadi ada apa ya? Aku lupa. Kalian lihat aja tadi. Soalnya dia ada 4 macam. Yang aku kasih kamu awal tadi tuh kayak nata dulu. Dingin. Durian tuh emang ger tuh sampai keluar rasanya. Guys. Wih, ini apa nih? Ini yang paling bawah ada kayak gini nih. Tuh. Durian. Oh itu. Makanya ada bubuk apa? Kalian yang udah lihat kita lupa. Durian itu buat apa sih? Gak ngeru ya? Karena bahasa atau apa? Kayaknya ada deh, tetep. Topong. We'll be right back.
Padahal ini lebih jauh. Masa berjalan kan kalau ada menang durian? Gak ada. Gak pernah lihat. Iya sih. Ada menang durian banyak ya di gerobak-gerobak tuh di daerah sana. Maguwarjo kayaknya. Oke. Kenyang gak? Kenal lagi. Enggak, belum. Hah? Belum kenyang? Masih bisa? Masih bisa. Nyari lagi? Nyari lagi, masih bisa. Di mana? Oh, aku tahu. Enggak, saya tadi udah tahu. Udah nyiapin ya? Belum. Enggak, aku tahu. Apa? KFC. Menahan. Jangan ditahan. Lah gak enak kok di luar kayak gini. Bersin. Kalau bersin mah udah ada dari sejak zaman dulu. Gak usah ini. Sekarang mikirnya gitu. Ya masa di depan orang, di toko. Oh kalau gitu mah enggak. Maksudnya jangan ditahan, tetep beat. Maksudnya ya udah bersin sana. Tadi kalau ditahan pasti gak ada suaranya. Pasti gitu, tadi udah. Yang penting gitu, cuma ketutup tangan dulu. Yaudah, kita lanjut ke yang berikutnya aja ya. Sugernya. Hah? Hitam banget. Baik. Agak hitam? Enggak, bersih. Nyalalap. Kan siluet bagus. Ini enggak sih, Len. Ini yang duriannya. Iya, tahu. Ini. Mari. Parah banget sih, sumpah. Abis ini makannya yang panas. Wah, langsung ngilu. Antara ngilu sama nyanyangan. Tawar-tawaran. Karena dalamnya nggak cair ya.
Kalau sus tuh dalamnya tuh kayak mozzarella. Tapi enggak kayak mozzarella juga gitu, agak-agak cair dikit. Selera tapi enggak cair banget. Kalau ini kayak susu gitu. Ini satunya 10.000. Ya, namanya juga KFC kan terkenalnya ayam ya guys. Ini cuman cemilan. Wah, mantap. Udah yuk. Udah ya, sampai sini aja videonya ya. Makasih yang udah nonton video kita dari awal sampai habis. Jangan lupa buat di like, comment, share, and subscribe. Dan komen di bawah kira-kira kita bikin apa, seru-seruan lagi yang apa, video apa, komennya di bawah ide-ide kalian. Yes. Thanks for watching. Yeah, for fun. Keep smiling and see you in the next video. Bye.